Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Cedarto, sobat. Nah, kali ini kita ditelepon ya sama kawan. Ternyata sumurnya katanya tidak bisa keluar air. Nah, ini problemnya di apa? Mari kita saksikan video ini sampai selesai ya. Biar kita tahu, atau mungkin ada yang kawan di rumah sama ya, sama mengalami, sumurnya mengalami seperti ini. Oke, kita buka sekarang. Jadi apa mesinnya, apa tekor airnya belum kita cek ya. Yang jelas saya baru datang, ini belum dibuka ya. Nanti ini sumur bornya ya, nanti kalau udah dibuka kita cek dulu mesinnya apa sumur bornya yang bermasalah. Karena kalau menurut informasi pemilik, casing ini cuma 10 batang ya. Jadi memang kalau di daerah saya ini seharusnya casing itu 13 minimal ya, 13, kalau tidak 14 batang. Resikonya seperti ini, katanya habis di servis orang lain dia rusak lagi katanya. Jadi oke, kita buka dulu problemnya di mana. Ya, yang jelas problemnya itu, jadi pengalaman kita semua ya, kalau ngebor itu minimal casing itu 13 batang minimal. Jadi apabila air tekor diturunkan ke 9 atau di 10 masih ada restan lagi pipa casing 3 batang kan. Nah, gitu. Jadi ini untuk pengalaman para sobat semua yang belum membuat sumur bor. Oke. Mesinnya ya, mesinnya Inoto 0,50 HP ya, 0,50 atau 0,5 atau ada yang bilang setengah HP gitu. Ini mesinnya ya, ini kita cek nanti, mudah-mudahan masih normal semua ya, dinamo sama kipasnya. Oke, kita sekarang kita bukain dulu.
Satu itu mesti double ya teman ya. Double dua gini. Gak apa-apa. Tapi untuk landasannya kalau udah kemakan ya kita benda aja lah ini. Gimana? Ambil dulu buat kita. Gimana? Gimana? Jadi kegunaan karet ini sangat penting sekali sebenarnya. Karena apa? Begitu pasir ini masuk ke dalam, kalau karetnya ini kurang tebal, dia makan ini, landasannya bawah ini lah. Jadi landasannya bawah ini dia termakan. Begitu dia diganjur sama karet. Nah, umpama ya, ini kan ada karetnya ya. Kita tahan pakai karet itu, nah dia ketahan, nah itu, nah itu kan dia ngambang karena tertahan karet, nah, jadi ada spasi lah ya, ada selahnya gitu. Jadi karet ini sangat utama sekali ya, karet sil ini. Dalam berarti. Karet sil. Iya, oh iya. Ini udah ada. Ini yang damel karet ini sini di. Kalet baut jadi kan. Damelnya kalet baut sing segi 4 ngoten iki kotak mesti bayar damel karet sing rotok aku. Dan ben motor tapi sing jowo ini. Sama kan. Oh, iya. Lu mah pan jero. Mboten. Nek empu dhewe malah nyerti kan. Nyerti. Oh, ini putih ya, Mas. Oke. Pompa 075 ya, mudah-mudahan lancar, awet. Oke, ini udah tipanya udah mutilasi ya, servis-servis semua, karena apa ya, masih bisa dipakai, jadi nggak perlu dibelikan yang baru.